Bantuan kehilangan pendapatan BKP sebanyak RM500 akan diberikan secara one-off mulai Selasa 26 Oktober 2021. Assalamualaikum, Zack di sini, Zaz Samata Kemai Sumber TV, channel informasi anda. Semalam 25 Oktober 2021, Perdana Menteri kita telah mengeluarkan kenyataan media bertajuk Bantuan Kehilangan Pendapatan BKP kepada 870,000 individu. Kenyataan itu menyatakan bagi membantu rakyat terkesan, bantuan kehilangan pendapatan BKP sebanyak RM500 akan diberikan secara one-off mulai Selasa 26 Oktober 2021. Bantuan ini akan memberi manfaat kepada hampir 870,000 individu yang telah hilang pendapatan pada tahun 2021. Jadi apa yang saya fahamlah, BKP ini adalah satu bantuan yang khusus untuk mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun pendapatan tanpa had umur. Jadi siapa yang layak menerima BKP? Kita boleh baca daripada FAQ BKP yang kategori penerima yang layak menerima BKP adalah berdasarkan data KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan Perkeso, Pertubuhan Keselamatan Sosial. Kriteria kelayakan BKP pula adalah berdasarkan data caruman KWSP dan Perkeso seperti berikut. Pertama, mempunyai caruman KWSP Perkeso sekurang-kurangnya 6 bulan pada tahun 2020. Yang ni mungkin sebab pihak kerajaan nakkan data yang kita ni sebenarnya bekerja lah waktu dulu. Dan kriteria kelayakan kedua adalah tiada caruman sekurang-kurangnya selama 3 bulan berturut-turut sehingga 30 Jun 2021. Adakah korang perlu membuat permohonan? Tidak. Permohonan tidak perlu dibuat kerana semakan kelayakan akan dibuat berdasarkan data KWSP dan juga Perkeso tadi. Pembayaran akan dibuat berdasarkan pengkreditan ke akaun bank jika maklumat akaun bank telah dilaporkan dalam BPR, BKC, GKP sekiranya penerima turut menerima bantuan berkenaan ataupun berdasarkan akaun bank BSN berstatus aktif. Tetapi kalau semua tadi tu tak ada, tak apa, pembayaran akan dilakukan secara tunai di kaunter Bank Simpanan Nasional. Okey, itu dah semua maklumat yang korang kena tahu berkenaan BKP ni. Jadi sekarang saya akan tunjukkan macam mana kita nak semak sama ada kita ni penerima BKP ataupun tidak. Senang je, pergi ke bkp.hasil.gov.my. Dia akan keluar semakan status, jadi isikan nombor IC korang kat situ dan tekan cari. Isikan captcha yang diberi. Kalau korang salah satu penerima, dia akan keluar macam ni lah. Status dia akan tulis penerima BKP 2021. Tapi kalau korang bukan penerima, dia akan keluar macam ni. Semakan mendapati nombor MyCard yang dimasukkan tiada rekod sebagai penerima. Okey, itu saja video pada hari ini. Jadi sedikit nasihat kepada semualah. Gunakan duit bantuan tu sebaik mungkin untuk menampung kelangsungan hidup korang. Jadi macam biasa, komen perkongsian korang dekat bawah yang korang ni penerima BKP ke tak? Dah berapa lama korang tak bekerja? InsyaAllah ramai yang akan berdoa untuk anda semua. Jadi apa-apa pun, macam biasa, like, share and subscribe and I will see you in the next video. Zazz!